Orang mati itu dia mati belum meraih matahari. Belum pula dah lepas raih matahari. Yang belum. Dia lepas raih matahari baru roh dia cabut. Mana katanya masa raih matahari itu sabak bagi wajib atas dia keluar petera. Berlaku sabak. Baru dia cabut nyawa. Satu-satu kena keluar. Misalnya hari ini menarik pukul ni. Hari ini menarik pukul ni. Tengok anak bulan. Nampak anak bulan. Nampak anak bulan. Esok raya. Pukul ni dia tak mati lagi. Walaupun dia letih dia. Nyawa doktor tarik. Nampak doktor sikap. Kau sikap. Buat dia pukul ni. Teng. Tu. Lepas tu. Ya. Tak ada. Tak ada. Pukul ni lebih sikit je. Tak ada. Maka terah dia wajib nak keluar. Nak cabut daripada tarikah dia tu. Sebab apa? Sebab dia mati lepas pada wajib dah. Nama dah? Pukul ni teng masuk mengarut malas Syawal dia panggil. Akhir Ramadan masuk awal Syawal. Bawa lepas pada masuk mengarut, roh dia cabut. Mana kata saat ni dia wajib atas dia kena keluar. Itu nak cabut keluar. Itu dia. Ada pokok mati tak kena keluar lah nak. Hari ni mengarut pun ni. Dia mati pukul 59 minit masalah atau pukul 58 minit. Boleh dia cabut pas dia saja tentang sana. Orang tu tak nak keluar sebab dia mati belum wajib. Sebab nak wajib petegah ni dapat akhir Ramadan dan awal Syawal. Maka akhir Ramadan katakanlah hari ni hari yang ke-29 kita ni. Habis hari ni bukan ni mengarik. Habis hari ni. Tengok anak bulan apa? Belum pukul ni seorang tu mati. Mana kata dia mati belum wajib. Sebab dia tak ada dapat awal Syawal. Tak ada masuk bulan Syawal lagi, yang mati dulu sikit dari seminit dua belum ada tu. Maka tak wajib lah. Ada pun masuk ngorek pak baru ruh cabut tu panggil wajib lah. Kerana awal Syawal dia masih dah hidup lagi. Ada tu. Apa tegah balik beranak. Kalau lahir lepas pada tu wajib. Lahir lepas mengarik lah tak wajib. Tak wajib tak pok dia keluar segala. Duduk mengemak dah tu, duduk mengemak nak beranak. Bawa mulut teng masuk mengarik baru pong tu baik. Tak kena tegah. Mengarik pukul ni pukul 5.55 minit beranak pong. Tu kena lah tak pok dia segala. Kalau tu boleh tina a'ak dulu. Takut kena sebatas pula. Kalau jadi rumah lagi. Itu dia masalah. Walhadis. Buat masalah. Buat masalah supaya Nabi Uti kata pak ni wajib sebab. Itu saja.